Tentara Ukraina kesal karena amunisi senjata dari Amerika dan NATO ternyata berkualitas rendah. Beberapa prajurit Ukraina yang menjadi tawanan militer Rusia memberikan kesaksian terkait senjata yang mereka pakai. Mereka kesal karena rendahnya kualitas senjata yang dikirim dari Amerika dan sekutunya NATO. Hal ini disampaikan beberapa prajurit Ukraina saat diinterogasi militer Rusia. Kesaksian tersebut dibagikan melalui akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Para tentara tersebut bahkan menyebutkan bahwa senjata dari Amerika dan Barat tersebut ada yang meledak sebelum mencapai sasaran. Bahkan seperti senjata NLAW dan Javelin pada praktiknya tidak seperti apa yang disajikan di dalam iklan. Tentara Ukraina lainnya berbicara tentang pasukannya dipaksa memakan obat untuk menekan rasa takut dan mengurangi ambang rasa sakit. Zat-zat ini dipasok oleh para sukarelawan.